Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Hari ini aku nak buat korang pergi ke Kuantan, Sungai Pandan Waterfall. Aku daripada rantau Negeri Sembilan, aku terjah ke Kuantan. Kita pergi air terjun ni. Nama tempat air terjun ni Sungai Pandan Waterfall, Kuantan. GPS signal lost. GPS signal dah lost dah guys. So aku pernah datang sini sekali. Kuat pula lagi ni style ni. Slow sikit. Aku pernah datang sini sekali lah dulu. Datang sekali dulu. Dua kali. Tahun berapa eh? Awal tahun 2010 yang tu aku. Tu 2013 datang sekali lagi. Sekarang ni 2023. Aku datang sekali lagi. Kali ketiga lah ni. Ni ada punya jalan dia macam ni lah. Agak dalam juga nak masuk dalam ni. Makan masa dalam 15 minit juga daripada simpang jalan raya besar tu nak masuk ke dalam ni. Ni tempat dia macam ni eh guys. Laluan dia agak dalam juga. Ada yang panggil waterfall ni waterfall air terjun pelangi pun ada juga. Waterfall air terjun cermin ada juga. Itu yang aku dengar member cakap lah. Okay. Hari ni pagi bulan eh. Balik pada waterfall ni. Oh, kena bayar tol lah. Kita bayar tol dulu guys. Bayar tol dulu. Pandu lalu drive through. SOP masuk. Oh, ni yang kawasan dia guys. Dah lama tak buat video ni. Tapi aku rasa macam nak buat pula hari ni kan. Tapi aku buat lah. Okay, kita kena bayar tol dulu. Kalau kita yang tak tertutup, kan? Jadi boleh masuk udara begitulah. Itu biasanya. Ajar pastikan anda. Apa kak? Salam. Dia berapa orang? Dua dewasa? Ya, dewasa dia, dua dewasa. Ada baby seorang? Ada kan? Baby seorang. 11. 11 eh? Alright. 11. Bagi 51. Panas-panas ni air surut tak? Mana ya? Belah dia. Yang dekat dengan air terjun kat mana ni? Air terjun lah kiri. Bukit kiri lah. Yang kat bawah ni untuk kempen. Dengan ada kedai kopi. Okay, terima kasih. Alright. Kalau awak tengok muka awak, awak pergi dekat Brosyah Production eh. Brosyah Production. Okay. Brosyah Production kat YouTube. Alright. Tu dia. Baby tak kena bayar. Air terjun belah kiri katanya. Ni bawah ni. Ni bawah ni. Boleh masuk dalam kan? Boleh masuk dalam. Okay, selamat datang waktu kena bayar eh. Kawasan dia, cantik. Boleh mandi. Cantik, boleh mandi. Ni kita tengah panas-panas. Okay guys, ini cuti sekolah, memang ramai ya. Memang ramai ya. Okay lah, boleh mandi ya. Air dia pun tak dalam sangat. Yang dalam kat atas tu, bukan kita explore. Anak aku dua orang lagi kau maksu dia. Tapi yang ni aku nak bawa si kecil ni. Raudah ni, dia tak pernah sampai lagi. Raudah. Tengok dia best, happy tak happy. Parking pun penuh ni. Mana nak parking ni? Meranti Kuantan. Okay, kita cari parking dulu. Mana parking lah? Parking semua dah penuh.
saya parking lah. Jom mandi sungai, jom. Oh, tak nak pula. Ngantuk. Tak tengok sungai lagi boleh lah. Dah tengok kan. Dia yang tak nak bangun. Dia yang tak nak balik. Jom Rauda. Rauda. Ayah dah bayar dah ni. Jom kita pergi. Jom. Eh, terbentang Toto tidur. Okey geng, ini tiket nak masuk ke air terjun Sungai Pandan ni eh. Dewasa dia charge RM3, so aku dengan bini aku. Yang ni kereta, satu kereta RM3, itu kanak-kanak RM2. Bawah 2 tahun tak payah, percuma. Raudah tak payah. Ya Raudah kan? Raudah free. Solehin kena. So standby eh, duit tiket kena masuk, kena bayar eh. So far bagi aku patutlah diorang charge berpatut-patut. Sebab apa, siapa nak menyelenggarakan kawasan ni kan, kebersihan kawasan ni, tengok kawasan ni bersih je. Dan toilet tak payah nak bayar dah, toilet percuma kan? So kita kena apa, respect each other dan kena saling bantu-membantu lah. So diorang dah tolong kemas kan, so kita bayar lah tiket kat diorang. Ni lah gaji diorang, betul tak? Alright guys, so janganlah komplain eh kalau dia minta bayaran. Okay. Yeay. Muka stres. Tadi bawa balik je ni teluk cempedak. Teluk datang sini. Ni abang dia excited. Solehin lepan tu kot tandas. Ni kawasan dia. Cari port jap. Oh, tu kawasan mandi dia kat depan sana ha. Redup kat seberang. Ni sini, mai sini. Rauda. Tengok tuah sungai. Okey kawan-kawan. Mana yang belum pernah pergi, inilah kawasan dia. Saya terjun ni. Kat Kuantan ni. Apa nama? Ada ni. Pandan. Rauda. Pegang-pegang ni, dah. Panih elok mandi tu je ni. Atif. Kau nak pergi toilet lah? Air terjun Sungai Pandan. Hey, Rauda. Ke sini Rauda. Come here. Sini, tak mau ada tangga tu. Sini. Pegang pakai tangan Rauda. Rauda. Tepi. Pegang sini. Ayah nak ambil adik. Sini, kita sana. Sini. Excited ni. Sini, jom. Sana. Hop. Sini pun boleh. Kamu nanya. Dekat atas tu dia lagi air terjun, tapi itulah nak bawa budak-budak ni susah pula. So budak-budak ni mandi kat bawah. Atas tu ada lagi air terjun guys sebenarnya.
Dia pergi tengok kat atas. Tengok bonda sekejap. Okay. Setelah meranduk, dah ada kat seberang. Tak tahu masih mencari port sebab terlampau ramai orang sangat. Mana nak pergi ni? Atas tu air terjun ni. Tengok kat atas. Jom. Eh, sorry. Nah, suasana dia, suasana dekat Sungai Pandan, Kuantan. Pantai ramai, ramai betul lah. Cuti sekolah kan. Hari Isnin ni. Boleh jambatan gantung kat atas tu. Kalau tak ramai, syok lah. Tak terlampau ramai. Di jambatan Kodong. Ni okey sikit kot, tengah-tengah tu sedap kan. Lepas tu arah cetek sikit air kan. Sini best lah sikit. Okey. Ini boleh lah. Selit tu lah ni. Aku pilih lah. Okey. Redup sikit. Haa. No. GPS signal lost. Okey gang, inilah kawasan dia. Kawasan Sungai Pandan. Mana pada korang yang belum sampai, tempat dia memang memang sesuai sangat untuk family. Dan aku tengok banyak tempat yang cetek. Cuma ada satu port yang dalam kat atas tu lah. Aku nak try explore kat atas sekejap lagi. Ada jawatan gantung. So pada mereka yang nak datang ke sini, pada pandangan aku, first korang kena isi minyak bagi penuh dulu. Semua masuk dalam ni agak dalam juga. In case lah kan. Dan sesuai untuk kanak-kanak lah. Sebab air dia tak berapa dalam. Tak tahu mungkin kawasan ni, yalah sekarang tengah kemarau kan. Cuaca tengah panas. Mungkin dalam dulu kot kawasan ni. So air terjunnya dekat atas. Air terjun tu kat atas sana. Sekejap lagi lah aku try explore sekejap. Okey, Raudah. Wah, hilang ngantuk dia. Hey. Hilang ngantuk tu. Raudah. 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 Tak nampak dah yang panggil dia. Tak perasan dah. Eh kan dah. So, Lin dah mandi dah. Wih, kuatnya berdurian. Welcome to Sungai Pandan Waterfall Kuantan. Explore sikit. Okay kawan-kawan, warung Brosyah tutup hari ni eh. Esok kami akan beroperasi. Pergi healing kejap. Esok hari Selasa kami buka. Solehin. Abilah kau saya tak ikut. Ruginya tak ikut. Ayah, Moon. Moon, apa dah Moon? Tu air terjun dekat atas tu. Air cetek.
Wah, Rauda. Wow. Merasa juga Rauda datang sini ya. Ya. Sejuk. Panas-panas ni mandi terjun memang best. Memang ya, meh. Oh, not bad dia punya view waterfall dia. Cantik. Ha, ni dalam sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Indahnya ciptaan Allah. Atas tu kolam di dalam tu. Dek, Rauda. Kakak tak ikut. Bila kau saya tak ikut. Maksud kau nak balik cepat. Okey, Solin. Okey. Weh hati eh. Yang hati eh. Rauda, jom balik. Jom. Jom balik, jom. Balik, jom. Tak nak. Hei, kenalah balik. Tak nak tinggal sini. Jom balik, jom. Jom balik, jom. Jom balik. Nak balik tak? Tidur dalam kereta, sambung tidur. Nak balik tak? Jom, jom, jom. Jom balik, jom. Jom, jom. Okey, jom. Okay geng, aku rasa explore aku sampai sini je lah kot. Sebab malam nak di atas lah. Sebab buat budak kan. Tak nak tengok barang pula. So pada mereka yang di luar sana, jom singgah ke Sungai Pandan Kuantan. Nak tengok ni. Sungai Pandan Waterfall Kuantan. Menikmati pemandangan yang indah dan cantik lagi menawan. Ciptaan Allah semua yang terbaik, tak ada yang terbaik. Alhamdulillah. Alright. Tapi kalau ada masa aku buat lagi YouTube eh. Alright. Ciao.